Aku tertidur pulas sekali. Ternyata Jivan benar-benar pintar obat-obatan. Dan wajahku sudah tidak perih lagi. Tapi dia kemana ya? Katanya mau nungguin aku tidur. Dia bohong. Sebaiknya aku ke kelas aja lah. Dokter, dokter. Kifa, bagaimana keadaanmu? Sudah enakan, dokter. Lihat, wajahku sudah tidak perih lagi. Dan badanku rasanya bugar sekali. Hebat juga ya murid baru itu. Kalau begitu, dia bisa jadi asistenku di UKS ini. Jadi, dokter bertemu sama dia. Kemana dia? Oh, tadi dia bilang ada urusan sebentar. Tapi, dia itu cowok hebat loh. Dari tadi nungguin kamu tidur. Kayaknya dia itu suka sama kamu, Keva. Kamu percaya nggak cinta pada pandangan pertama? Cinta pada pandangan pertama? Tidak, tidak. Gue kan tidak mimpi. Cowok setampan dia suka sama gue. Aduh, gue senang banget. Makasih ya, dokter. Keva ke kelas dulu. Iya, silahkan. Sekarang gue sudah siap ketemu sama Jivan. Aduh, gue deg-degan banget. Hei Keva, bagaimana? Enakan? Sudah istirahat di UKS? Kenapa toleh-toleh? Lo pasti mau cari Jivan ya? Hah? Pasti lo cari Jivan kan? Bukannya dia tadi pergi sama lo ke UKS? Iya benar. Tapi pas gue bangun, Jivan sudah nggak ada. Jangan-jangan dia itu cowok hantu lagi. Masa sih dia tiba-tiba hilang? Mana ada hantu? Jelas-jelas manusia kok. Lu bilang hantu. Sudah, tidak usah didengarin tuh omongannya. Mungkin dia lagi ada urusan. Serius sekali pembicaraan mereka. Siapa itu Jivan? Pasti dia itu cowok yang ditaksir sama Keva. Sebaiknya gue langsung saja kenalan sama Keva. Halo, boleh kenalan gak? Nama gue Anna. Murid baru di sini. Ada murid baru lagi. Oh iya, nama gue Keva. Aku Nara. Aku Iva. Dan gue Justin Bieber. Heh, cowok paling cantik di sini. Wah, kalian seru banget ya. Boleh dong jadi teman kalian. Gue di sini tidak punya teman. Ih, tidak boleh. Ntar lo nyaing-nyaingi kecantikan gue lagi. Gue itu tidak terima dong. Justin, lo tidak boleh begitu. Boleh-boleh kok. Kita berteman sama siapa saja. Wah, makasih. Keva, lo memang baik banget.
datang. Eh, Keva, ternyata lo sudah di kelas. Maaf ya, tadi gue ada urusan dikit, jadi tidak bisa temani lo di KS. Oh, tidak apa-apa kok. Lo sudah baik banget sama gue. Justru gue yang harus minta maaf karena sudah ngerepotin kamu. Siapa cowok ganteng ini? Sepertinya dia perhatian banget sama Keva. Halo, namaku Anna. Gue murid baru di sini. Siapa cewek ini? Murid baru tapi langsung sok dekat dengan Keva. Gue harus awasi dia. Halo, gue Jivan. Oh, Jivan. Kalau gue lihat-lihat sih, wajah lo itu ganteng banget. Posturmu juga tinggi dan gagah. Kamu tidak seperti anak SMA saja. Oh, masa sih? Oh, itu. Itu gara-garanya gue itu atlet. Atlet basket, renang. Gue juga suka olahraga. Gue curiga sama cowok ini. Jangan-jangan dia itu pengawalnya Keva yang menyamar. Jadi gue harus hati-hati dengan dia. OMG, Jivan. Lo itu atlet ya? Pantes saja badan lo gagah. Aduh, gue sudah tidak sabar nih nungguin pelajaran olahraga. Gue pengen lihat lo ganti baju. Justin, lo itu bikin malu aja deh. Lama-lama lo itu makin lama makin gila saja. Ingat gender. Awas ya lo, berani kayak gitu bakal gue hajar. Sudah deh Justin, lo itu jangan kegenitan. Susah banget anak ini dikasih tahu, makin lama makin tidak normal saja. Iya, maaf, gue bercanda kok Jivan. Padahal cuaca hari ini sangat panas. Benar, Ma. Lihat nih, kulitku jadi hitam. Bukan cuma hitam saja, tapi kita dehidrasi, Ma. Tidak ada yang tahu kalau kita di sana sampai jam pulang sekolah. Kurang ajar sekali si Keva itu. Berani-beraninya dia menyuruh pengawalnya untuk mengganggu kalian. Tapi tenang saja. Mama sudah menyiapkan pengawal dan mata-mata rahasia untuk kalian. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Siapa, Ma? Kita kok tidak tahu? Ya tidak tahulah. Dia kan menyamar jadi anak SMA. Dan tugas dia menjadi teman Keva untuk memata-matai Keva. Wow, keren banget, Ma. Kita harus cepat-cepat menyingkirkan Keva supaya kita itu bisa menguasai aset kakek. Kamu benar, Bianca. Ma, bagaimana kalau kita jebak saja si Keva itu supaya dia mau menikah sama aku, Ma? Otomatis harta Keva akan jatuh ke tangan kita. Sepertinya itu ide yang bagus. Apa kamu punya ide? Kita jebak dia, Ma, dengan foto-foto lagi tidur bareng aku, Ma. Kakek pasti ngemis-ngemis minta supaya aku menikah dengan Keva. Itu ide yang bagus. Aku juga punya ide, Ma. Bagaimana kalau kita sandra saja si kakek itu? Otomatis Keva bakal mau menikah sama Kak Brian. Ibu rasa itu sulit. Selain banyak pengawal, kalau salah langkah, kita malah yang akan ditangkap polisi. Sebaiknya kita lakukan rencana Brian. Lagi pula kita itu sudah punya mata-mata. Jadi begitu Keva lengah, kita langsung jebak dia. Sebentar lagi, Keva bakal jadi milik gue. Mau-maunya kakak nikah sama Keva. Tapi tidak masalah lah. Yang penting harta dia bisa jatuh ke tangan kita. Ini saatnya gue beraksi. Gue harus ke ruang arsip, tempat penyimpanan data-data murid. Gue harus cari tahu data-data cewek baru itu.
Gue curiga kalau dia itu mata-mata. Ini saatnya gue beraksi. Gue harus cari tahu data-data cowok baru yang bernama Jivan itu. Gue curiga kalau dia itu bodyguardnya Keva yang menyamar, tapi Keva tidak tahu. Sehingga gue bisa berhati-hati sama dia. Itu bukannya Steven. Ngapain dia masuk ke ruang capsek? Jadi benar dugaanku kalau dia itu bodyguardnya Keva. Jadi dia dalang yang mengikat anak-anaknya Helen dan Adrian. Pantas saja. Sebaiknya gue tunggu sampai dia pergi, baru gue masuk. Ini dia data-datanya Ana. Baik, akan kufoto dan akan aku cari tahu siapa dia sebenarnya. Itu Jiva sudah keluar. Saatnya aku beraksi. Bagus sekali. Sekarang aku harus mencari data-datanya Jivan. Nah, ini dia Jivan. Di foto dulu. Nah, sekarang gue akan cari tahu tentang dia. Woi! Hey Ana, lagi ngapain lo malam-malam di sini? Oh, gue tahu. Lo mau cari tahu identitas gue, kan? Iya, benar. Kebetulan sekali kita papasan ya. Jadi gue bisa langsung tahu kalau lo itu ternyata bodyguardnya Keva yang menyamar. Iya, memang benar. Jadi lo harus berhati-hati sama gue. Karena gue tidak akan berbelas kasih sama cewek sekalipun. Tugas gue adalah melindungi Keva. Cocok, cocok sekali. Lo memang cocok jadi anjing penjaga setianya Keva. Jadi kalau lo berani bongkar identitas gue juga bakal bongkar identitas lo di hadapannya Keva. Jadi kita impas. Bye-bye, tampan. Sayang banget. Gue mesti memperketat penjagaanku. Jangan sampai Keva percaya sama dia dan masuk dalam jebakan dia. Gawat, jangan-jangan dia sudah memasang alat penyadap di tas Keva. Waktu aku pergi, gue harus masuk ke kamar Keva dan mencari penyadap itu.